Dalam rangka persiapan arus mudik, CCTV di Jembatan Tol Suramadu ditambah. Selain pantau kepadatan, CCTV juga untuk awasi pengguna jalan yang kerap berswafoto di Suramadu. Kepadatan arus mudik lebaran di Jembatan Suramadu diperkirakan terjadi mulai sepekan jelang lebaran. Sejumlah persiapan pun dilakukan di ruas tol penghubung Surabaya dan Madura, Jawa Timur ini. Di antaranya pemasangan CCTV tambahan, 2 kamera dipasang di bentang tengah jembatan, dan lainnya disebar di berbagai titik. Selain untuk maksimalkan pengawasan arus dan kepadatan, penambahan CCTV untuk memantau pengguna jalan yang kerap berswafoto di ruas ini. Pelanggaran ini mengganggu ketertiban dan membahayakan, sehingga jika terpantau dapat segera ditindaklanjuti. Romasina sama